Soma, jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Soma, berani coba, berani sembuh. Halo, selamat siang. Saya Veronica dari Semarang. Usia saya 41 ya. Dan saya pernah terkena penyakit itu yang disebabkan oleh keracunan obat. Jadi dari tadinya saya minum jamu, pusing mungkin karena ada asam urat, kolesterol naik. Saya tidak tes cek ini dulu, cek tensi, tetapi saya langsung minum obat. Setelah saya minum obat, tidak ada terasa perubahan. Saya minum lagi, beberapa jam lagi minum yang ketiga, ada perubahan, saya bisa tidur, pusingnya hilang. Pagi setelah bangun, muka dan kaki saya semuanya bengkak. Setelah bengkak-bengkak, saya mau ke dokter sudah takut pikiran, saya pergi ke pijit. Ke pijit ternyata tidak perubahan, masih badannya nggak enak semua, kacau, terus kayak sakit panas dingin, nggak enak, ini perut mual semuanya, kayak orang keracunan lah. Saya ke dokter, saya cek darah, ternyata ada GOT, GTT saya naik, ternyata ada di liver sama di ginjal saya bengkak. Tetapi dokter mengatakan saya titis, itu keracunan karena katanya di bawah 200, itu karena masih 40-an GOT GPT-nya. Jadi itu keracunan. Setelah dokter mengatakan saya keracunan, saya diberi obat. Terus saya rutin beberapa bulan ke dokter, itu masih tidak ada perubahan. Terus akhirnya saya ke Bali ketemu om saya, dia ternyata pasiennya dokter Ketut kalau nggak salah. Itu di Bali, dia mengatakan suruh berobat ke dokter Ketut atau di Semarang nanti mencari Soman. Saya ketemu Soman itu, konsumsi Soman sampai 9 botol baru bisa fit semuanya, baru bisa bagus sampai sekarang, dari mulai 2011 sampai ini 2014 sudah membaik. Soman, berani coba, berani sembuh.